Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimin muslimat, ikhwan akhwat, prihatin sekali saya akhir-akhir ini mendengar banyak kejadian-kejadian kejahatan-kejahatan yang sifatnya penipuan, bahkan pencabulan, na'udzubillahi min dzalik, kejelekan-kejelekan yang pelakunya adalah para da'i, pelakunya adalah tokoh agama. Subhanallah, para ikhwan akhwat, ingat al-izzu ma'al akhtar, kemuliaan itu licin, kemuliaan itu sangat licin. Imam Athaillah As-Sakandari dawuh, lebih berat selamat dalam kemuliaan daripada sabar dalam ketidakadaan. Lebih berat selamat dalam kemuliaan daripada sabar dalam ketidakadaan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga agama kita. Kita sama-sama menjaga Islam. Bahasa Jawanya harus sama-sama ngempet. Siapa yang tidak senang hidup dengan mewah? Siapa yang tidak senang tenar? Siapa yang tidak senang banyak uang, banyak santri? Tapi ingat, da'i itu ada tiga macam. Ada da'i ilallah, mengajak umat kepada Allah. Ada da'i ila nafsihi, mengajak umat kepada dirinya. Na'udzubillah, ini yang kedua, jelek. Yang tambah jelek adalah ada ila syaitan, mengajak umat ke jalan syaitan. Na'udzubillah. Awalnya baik, dalam perjalanan pertama selamat, tengah perjalanan semakin besar akan semakin licin, semakin berbahaya. Oleh sebab itu, saya mengajak, mari kita sama-sama menahan dari godaan dunia, harta, tahta, wanita. Harta, kata guru saya, membekali saya ketika saya mau pulang. Harta, gimana caranya menawarkan godaan harta? Kalau belum punya, cari supaya tidak tamak. Tapi jangan ambisi, harus tahu halal haram, harus melihat efek negatif dan positif. Kalau sudah punya, jangan pelit, jangan kikir. Insya Allah selamat ketika punya harta. Tahta, ketenaran, popularitas, viral, Masya Allah, ini lebih sulit, lebih berat. Gimana? Kita anggap ini hal yang mengkhawatirkan. Kita harus menganggap ini adalah cobaan, adalah tangga-tangga untuk antara berhasil, sukses, dan kehancuran. Dan penawarnya adalah jangan sombong dan jangan gaya, jangan merasa aku, karena akan terganjal dan menjadi hijab. Yang ketiga, wanita. Ini yang banyak sekali. Masya Allah, wanita ini kata guru saya, kalau pengen selamat dengan harta yang melimpah, dengan tenar, jabatan yang mentereng, mobil mewah mengkilat, jangan sampai terjerat kepada wanita. Gimana caranya? Kita harus ngempet. Jangan bermain setrum. Jangan bermain kabel. Kalau pengen selamat, kita harus kuat. Diawali dari jangan suka ngelirik yang bukan mahramnya. Kemudian kalau sampai ngelirik harus ditahan. Khawatir nanti ditarik kepada hal yang lebih jahat lagi. Menyenangi, enak, bahkan lebih senang mandang wanita lain daripada istrinya. Pada akhirnya pada sampai kasus pencabulan, perzinahan, na'udzubillah min dzalik. Ada satu doa, mudah-mudahan selamat dan mudah-mudahan kabul. Berkali-kali saya ijazahkan. Dan ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Mudah-mudahan selamat semuanya. Saya juga selamat. Ikhwan akhwat selamat. Saudara-saudaraku muslim muslimat selamat. Khususnya para da'i, para pejuang. Mari kita jadikan niatan kita untuk berdakwah hanya untuk ilallah. Da'i ilallah. Orang yang mengajak umat ke jalan Allah. Berdoa. Ya hayu ya qayyum. Birahmatika astagith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatin. Hai zat yang mahidup dan mah mengurusi, dengan rahmatmu saya mohon pertolongan. Aslih li sya'ni, ya Allah, perbaikilah tingkahku.
perbaikilah hatiku, perbaikilah kondisiku. Kullahu wala takilni, seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarbain. Wala takilni ila nafsi tarbain. Dan jangan pasrahkan diriku, dan pasrahkan aku, ragaku kepada nafsuku. Sekejap mata pun. Dibaca berapa? Dalam kitab Wiridul Latif, itu dibaca pagi dan sore. Dalam hadis diterangkan ini adalah amalan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Zahra. Dibaca setiap habis asar bisa, malam bisa, sebanyak 11 kali. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dari bisikan nafsu, dari jeratan nafsu, dari nafsu yang seakan-akan kebaikan, dari bisikan nafsu yang kayaknya hal yang baik. Insya Allah kita istiqomahkan. Ya qayyum birahmatika astaghits asli li sya'ni kula wala takilni ila nafsi tarbadin. Ya qayyum birahmatika astaghits asli li sya'ni kula wala takilni ila nafsi tarbadin. Insyaallah selamat. Insyaallah Allah akan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Saya jajakan kepada antum semua, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Awas, mari kita jaga agama kita. Mari kita jaga warisan leluhur kita, ulama-ulama pendahulu kita, guru-guru kita. Kita jaga Rasulullah, kita jaga warisan Rasulullah. Para da'i, para kiai, para ustadz, para habib, mari kita sebagai pewaris harus menjadi pewaris yang baik, yakni menjaga dan mengembangkan warisan. Jangan malah meroyokan warisan, rebutan warisan, menjadi perusak warisan. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ini zaman sudah tua, zaman sudah sangat rapuh. Mari kita kuatkan iman. Hati-hati dengan terus bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.